Halo semuanya, selamat datang lagi di channel saya dan saya bangga sekali. Saya sudah mengganti nama channel saya menjadi Benny Morning. Dulu saya punya nama channel Salsabila Oke, diganti Good Morning, ganti Fatalantar Fans, sehingga menjadi Benny Morning. Saya akan mentutorialkan intro yang seperti Ria Ardiani waktu itu. Seperti ini ya. Saya akan mentutorialkannya. Untuk kalian yang belum menangis oleh intronya, mudah sekali. Kalian hanya butuh aplikasi InShot ini. Cara yang pertama, kalian pilih dulu videonya. Gak usah nyari lah, pokoknya langsung klik apapun videonya. Yang penting diklik, gak peduliin. Ini aku pas lagi curhat gitu. Itulah ya. Jadi kalian klik aja PAS di sini. Sekalian geser sampai layarnya tuh jadi kayak gini. Terus pilih latar belakang, pilih warna yang kalian suka. Pakai ini aja untuk aku ya sebagai contoh. Lalu boleh beri nama. Tapi sebelumnya beri musik dulu ya. Beri musiknya bebas mau yang mana. Sebentar ya teman-teman. Saya download dulu yang ini karena ini mungkin cukup bagus. Jadi kita tunggu ininya. Masih banyak lagi, gak cuma notebook ini. Menggunakan volume videonya dinolkan, volume musiknya bisa diatur sendiri. Saya full saja. Nanti layarnya akan menjadi transparan tapi dengan latar belakang ya. Lalu kalian klik teks untuk di pertamanya untuk nama kalian. Contohnya saya pilih S dulu di sini. Oke, selesai. Oh iya teman-teman, untuk durasinya bisa jatuh sendiri tapi saya full. Oke. Terus tambahkan lagi di detik keberapapun itu terserah. Itulah. Diatur sendiri. Seperti tadi ya teman-teman. Saya tidak pakai nama full, nanti hasilnya akan seperti ini. Jadi proofnya satu-satu datang. Oh ya teman-teman, nanti bisa juga diatur di sini untuk warnanya dan untuk karakter hurufnya. Saya pakai yang Aleo ini, mau ganti Caviar Dreams DLL juga boleh. Warnanya juga bisa diganti, tapi saya nanti dulu ya. Tidak usah diganti sih. Warna hitam juga sudah bagus. Tambahkan lagi di detik keberapapun. Jadi satu-satu hurufnya akan datang. Oh iya, teman-teman. Ini hurufnya agak kesiniin aja dah. Terus kita klik ini. Ini sudah cukup sepertinya ya teman-teman untuk nama hurufnya. Terus di detik setelah semua namanya selesai,
Nah, kalian klik teks lagi. Klik daily vlog atau apa itu terserah. Saya tapi pilih warna ya. Warna apa ya? Warna ungu ini saja. Saya permiring. Oh ya, saya tambahkan stiker juga ya, seperti waktu itu. Lebih baik apa ya, stiker hewannya? Seperti di kebun binatang gitu ada apa ya? Tapi mending ini aja sih, lucu kambingnya. Terus taruh sini. Untuk ini juga saya karakternya saya ganti robot atau medium untuk ini. Untuk hasil sementara yang sampai tulisan daily vlog seperti ini, terus kita tambah stiker. Untuk di sini stikernya bergerak. Untuk di sini dan lain-lainnya tidak bergerak. Untuk kalian yang mau beli, klik aja ini nih. Di samping ini, di samping karakter ini, di sinilah. Nanti kalian bisa cari, ini ada yang gratis, ada yang enggak. Ada yang berbayar ya. Tapi saya tidak usah beli. Karena saya sepertinya sudah cukup ya. Ya, di sini habis itu kita beri seperti ini ya. Contoh saya beri ini. Kita centang. Terus nanti kita atur sendiri durasinya. Sedikit terus nanti muncul. Seperti bergantian. Oke, kita ganti stikernya dengan yang ini. Gitu ya, jadi hasilnya kayak seperti ini sementara untuk stikernya. Setelah itu kita klik teks stiker aja dah. Ya, stiker betul. Kita klik yang share ini, terus kita miringkan. Nah, itu terserah mau dimiringkan, mau diperkecil, mau diperbesar. Ini nanti bisa bergerak kok, teman-teman. Terus bisa dipilih lagi. Oh iya, teman-teman. Ini kita juga butuh stiker yang ini untuk tanda subscribe-nya. Ini nih. Mau perbesar, kecil, itu terserah ya. Terus abis itu kita jangan lupa klik teks. Biasanya subscribe itu identik dengan warna merah. Jadi kita perkecil sesuai dengan kotaknya yang ada di sini. Agak perbesar sedikit. Nah, sudah. Ini durasinya bisa diatur sendiri ya. Oh ya, teman-teman, ini untuk hasil sementaranya seperti ini. Oh ya, jangan lupa klik tombol panahnya juga. Kita kasih stiker lagi untuk durasinya bisa diatur sendiri ya, teman-teman. Saya ingin pakai yang bergerak. Jangan terlalu kebesaran. Oke, selesai. Kita taruh sini. Terus untuk tombol lainnya bisa diatur di sini. Tidak. Sini. Ke sini ya. Saya lupa. Agak ke bawah untuk stiker like-nya, agak ke bawah. Kalau kalian ininya yang bisa pakai ini untuk klik subscribe-nya, ini bisa pakai yang ini, tapi saya pakai yang bergerak. Tuh ada banyak gitu.
ini juga ada tombol like, cuma saya pakai yang seperti like Facebook gitu dah. Gini. Oke, kita taruh sini aja. Oke, selesai. Sementara segini dulu intronya mungkin. Tak durasi atau kecepatan saya diatur sendiri, saya agak percepat soalnya ini durasinya kelamaan. Tapi saya pangkas juga agar intronya nggak kelamaan ya teman-teman. Oke, selesai. Untuk teks daily vlognya ini bisa kalian ganti sesuai konten video kalian. Sementara seperti ini mungkin. Maaf ya kalau tidak terlalu bagus seperti yang waktu saya berikan karya Ardiani. Ini kan saya hanya sebagai contoh. Untuk lebih bagusnya lagi bisa di edit sendiri ya. Lalu kita simpan, pilih kualitasnya. Biasanya saya menggunakan kualitas 358. Nah, nanti tunggu aja sampai selesai. Oh iya, aplikasinya InShot bisa di-download di Google Play Store. Seperti ini ya, yang bentuknya. Ya, seperti ini InShot ya tadi. Ini seperti gini, yang paling atas. Semoga kalian suka. Dan ini hasilnya. Oke, bisa dilihat di galeri mungkin. Oke, oh iya, saya juga mau menghapus ini ya. Oh ya teman-teman, aku lagi ngadain Q&A di Instagram. Nah, kalian jangan lupa tanyain ya di Instagram aku. Dan oh ya, jangan lupa kalian baca captionnya ini yang ada di Instagram. Udah aku posting. Dan ya, see you next time.